Kalinya, saudara, Pusat Bahasa dan Budaya Perancis beri ruang kepada tiga artis Melayu untuk pamerkan hasil karya mereka. Laporannya selepas ini. Buat julung-julung kalinya, Pusat Bahasa dan Budaya Perancis Alliance Francaise memberi ruang kepada tiga seniman Melayu untuk mempersembahkan kepada halayak umum kerencaman seni mereka. Hasilnya, pameran karya-karya kelas dunia yang diharap dapat merangsang kesinambungan penghasilan karya seni unggul oleh para seniman Melayu generasi akan datang. Sempena judul lagu lama tentang perjuangan Tiga Malam, pameran ini menggambarkan perjuangan tiga seniman dari berbeza genre. Seniman pop Adi Adoni, seniman batik dan dakwat Cina Sunar Sugio dan seniman surrealist Rosihan Dahim. Mengadakan pameran di Alliance Francaise ini ialah mempereratkan silaturahmi antara bangsa-bangsa asing dan juga culture exchange bagi Singapura dan juga Perancis, mempelajari antara satu sama lain. Dari situ kita mengenal adat dan tradisi masing-masing untuk memahami secara universal. Pameran yang rencam ini juga merangsang berbilang deria pengunjung, terbahagi kepada tiga ruang, setiap satu memaparkan keunggulan karya setiap seniman. Kumpulan kami adalah dari era-era berbeza daripada tahun 70-an, 80-an dan 90-an. Dan bila kami berkumpul untuk pameran kali ini, kita ada lukisan-lukisan yang terbaru, kita ada video, music video, art video art, kita ada arca-arca, kita ada installation art. Jadi untuk kali ini banyak karya-karya seni yang kita tak pernah terokai yang akan kita pamerkan. Bagi penajar ruang, Alliance Francaise dengan membuka pintu bagi hasil karya bermutu seniman-seniman Melayu, ia sebahagian daripada usahanya bagi memupuk pertukaran budaya dan perpaduan. To open the borders, to invite artists, to promote the diversity. We live in a complicated, complex world, and as if we could open, if we could try to mix the people, if we could try more, if we could give more comprehensive exchange between the people, that would be much better. Peluang berharga yang diberikan ini dimanfaatkan sepenuhnya oleh ketiga-tiga seniman. Mereka juga sedang berusaha menghasilkan sebuah buku bagi kesinambungan dalam dunia seni Melayu tempatan. Pameran percuma Tiga Malam berlangsung di Alliance Francaise, Sarkis Road sehingga 20 hari bulan ini.